Pemirsa, Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, beserta unsur Satgas COVID-19 tingkat Kelurahan Cimahi, Kamis siang melakukan monitoring pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, sekaligus memberikan himbauan kepada warga di lingkungan Kelurahan Cimahi agar mentaati prokes COVID-19. Kegiatan monitoring yang dipimpin oleh Lurah Cimahi pun dimulai dengan menyambangi sejumlah pedagang kaki lima di seputaran Pasar Atas Baru Cimahi serta pusat perbelanjaan yang berada di wilayah Kelurahan Cimahi. Para petugas yang terdiri dari unsur TNI, Polri, staf kelurahan serta Linmas berkeliling menyisir dan mensosialisasikan kepada para pedagang terkait jam operasional selama PPKM berlangsung serta selalu mentaati prokes COVID-19. Himbau kepada masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan dan membatasi berkumpul kerumunan dan membatasi jam berdagang sampai jam 7 malam. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan bersama unsur TNI, Polri hingga pemberlakuan masa PPKM di Kota Cimahi berakhir, yakni pada 25 Januari mendatang, dan hingga angka penularan COVID-19 di Cimahi menurun. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.